Hey, what's up guys? Welcome back with me. Kali ini aku udah ada di daerah Surabaya nih. Aku udah di daerah mall dan ini dia, XS1 Premier. Tuh, seperti ini. Keren banget ya. Ini gedung bioskop yang super eksklusif, mahal dari XX1. Seperti ini guys. Ini film-film yang coming soon. Wah, ada Sonic tuh, keren. Tuh, XX1 The Premier. Seperti ini kondisinya. Sekarang udah malam sekitar jam 9. Wah, ada lounge-nya. Keren-keren. Oke, kita masuk ya. Seperti ini, semuanya serba kaca, jadi bisa kelihatan dari luar. Tuh, aku pesen tiket di situ ya. Wah, 3 studio John Wick semua, gila. Keren-keren, sip. Oke, tahu aja aku mau nonton John Wick. Mantap nih. Soalnya John Wick itu film yang ku nanti dari kemarin. Tahun 2014, 2017, dan sekarang yang ketiga 2019. Seperti ini kondisinya. Oke, okay. Itu Nino, adiknya Raditya Dika. Jadi dia udah pesan tiket dari online. So sekarang tinggal masuk aja dan nyari studionya. Wah, enak banget nih, sepi guys. Aduh, kena tuh. Studio berapa ya? Belum tahu sih. Ya udah, kita lihat-lihat dulu ya kondisi di sekitar. Tapi enak nih, nyaman. Kayaknya orang-orang lagi pada nonton, jadi keadaannya sepi seperti ini. Tuh, John Wick, poster official dari film of the month. Jadi film bulan ini, film terbaik adalah John Wick. Sekarang bulan Mei tahun 2019. Tuh, seperti ini guys. Every action has consequence. Tuh, sebelah kiri. Tuh, belakangku kosong banget ya. Coba kita lihat kiri lagi. Wah, gak ada orang. Wah, gila, serem. Ini ada film yang akan tayang. Mari kita lihat. Apa aja ini? The Informer, patch kedua. Wah, asik. Wah, kuntilanak nih. Wah, ini aku tunggu-tunggu. Leon King. Keren guys, animasinya bagus. Tuh ada Nino sama Alin lagi duduk. Nah, ini dia Spider-Man Far From Home. Wih, ada Asterix nih. Wow, kayak apa ya? Wah, keren banget nih guys. Asterix keluar lagi. Wah, wah, wah. Ini ada Toy Story. Wow, keren nih. Toy Story 4 guys. Wow. Bayangin, ada film Toy Story. Oke deh. Aku besok nonton bulan depan film Toy Story. Itu film kesukaanku dari aku kecil. Jadi bener-bener kutunggu-tunggu. Oke. Okay. By the way, di sini ada studio sampai 8. Jadi banyak banget. Bisa kalian lihat? Tuh, studio 7, 8. Jadi di sini ada 8 gedung bioskop. Bayangin coba. Mantap ya. Jadi banyak banget nih. Maklum The Premier gede, guys. Jadi ya kayak gini nih. Banyak gedung bioskopnya. Ini Godzilla kapan tayang sih? Dari dulu ada terus posternya. Wih, Dora. Dora the Explorer guys. Ada nih Dora. Lalu ada film Maleficent kedua, Mistress of Evil. Oke, pemerannya tetap ya, Angelina Jolie. Lalu ada film Gak Bermutu, Upin Ipin. Ngapain masuk bioskop? Aduh, lihat di TV kan bisa. Yaudah, kita langsung ya. Aku mau ke lobby. Seperti kalian lihat, nah ini dia, aku udah nemuin studio yang mau aku lihat. Seperti kalian saksikan bersama, ini dia John Wick ketiga Parabellum. Kalian tahu artinya Parabellum? Bersiaplah untuk perang. Itu artinya. Karena John Wick di sini kisahnya itu kayak apa ya? Dia dikejar-kejar. Jadi di ketiga ini spesialis. Kalau ke satu dia ngejar, kedua dia berurusan dengan geng. Yang ketiga ini dia dikejar. Wes, keren banget ya. Kasian ya dikejar-kejar gitu.
Dia jagoan yang baik hati padahal. Aduh, gak habis pikir aku sama John Wick. Bisa-bisanya dikejar-kejar. Padahal dia niatnya baik. Oke, aku gak akan banyak cerita. Yang jelas, kalian lihat sendiri aja film John Wick, oke? Bagi kalian yang belum lihat seri 1, 2, 3, seri yang 1 sama 2, lihat aja di internet, udah banyak beredar. Tapi kalau yang 3, tayang di bioskop sekarang, bulan Mei. Oke? Parabellum. See you guys. Nah, ini dia, aku udah beli tiket. Sekarang aku menunjukin tiketnya seperti ini. John Wick Chapter 3. Ini keadaan hari Senin. Aku duduk di seat E. Tuh, nomor 10-11. Harga tiketnya murah ya, cuma 30.000. Wow, keren banget ya. Beginilah tiketnya di Ciputra World. Nah, filmnya udah selesai nih guys. Sekarang aku mau pulang. Tuh, keadaan sepi banget ya. Aku mau keluar dari studio XS1 The Premiere Ciputra World. Seperti ini. Ada poster John Wick. Bagi kalian yang nemu poster ini, foto-foto aja ya. Bagus banget, kapan lagi coba foto sama John Wick. Oke, aku pulang. Aku lewat sebelah kanan karena di situ ada tulisan exit. Kita coba ya lewat situ ya. Kira-kira bener gak jalannya lewat sini? Soalnya gak ada orang sama sekali. Oke, let's find out. Wah, belum pernah aku lewat sini. Gila, sepi banget. Lorong apa nih? Serem banget. Yaudah, kita balik ya. Kita nyari jalan lain. Siapa tahu nemu orang lain yang pulang bareng kita. Wah, gila gak ada orang. Oh my god, gak ada orang sama-sama lagi. Pada kemana nih orang-orangnya? Oh my god, udah malam nih, gak ada orang. Ya udah, asikin aja, oke? Ini aku udah di lobby, jadi aku udah mau pulang. Kita lewat arah satunya ya. Di situ juga ada tulisan exit. Siapa tahu itu jalan keluar yang benar, oke? Soalnya aku belum pernah pulang selarut ini guys. Jadi gak ada orang sama sekali, jadi gak ada petunjuk. Kalau kita biasanya kan lewat depan pulangnya juga. Tapi ini gak ada orang, jadi otomatis harus lewat belakang dan gak ada orang. Siapa yang buat panutan? Tuh, The Fantastic World. Ada sirkus nih. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi cuman ada aku aja nih, gak ada orang guys. Lainnya naik apa orang-orang ya? Oh my god, mereka menghilang dengan tiba-tiba. Yaudah, thanks for watching ya. Have a nice day, God bless you all, and bye-bye. Tuh, seperti ini guys. Gak ada orang ya? Oke, see you. Halo guys, ini habis nonton, sekarang di lift. Seperti ini. Ini dia Alim, tadi ketiduran ya. Ini Raditya Dika. Ya udah kita keluar. Oh belum? Ya Kiki. Hey, my body.
call.